Oke, kawan. Karena kita ambil kuah kita nak bagi anak-anak makan. So kita ada timun, ada ayam, ada kuah. Alright. Okay. Ni lah hasil dia. Okay. Kawan, kita akan masukkan serbuk asli. Serbuk asli ke dalam serbuk. Okey. Masukkan sedikit kuah. Alright. Selamat menonton Apa Cawai Cina. Hai semua, berjumpa lagi dalam Apa Cawai Channel. Okey kawan-kawan, apa khabar semua? Diharapkan semua sehat-sehat selalu ya. Okey, hari ini Apa Cawai nak masak simple saja. Itu Apa Cawai nak masak sup untuk anak-anak Apa Cawai. Itu Apa Cawai nak masak kepak ayam. Okey, kita nak masak sup campur dengan buah timun. Okey. Dan bahan tumisan Apa Cawai menggunakan bawang merah, bawang putih dan halia yang sudah diketuk. Okey. Tanpa meninggalkan masak lagi, minyak kita pun dah panas. Kita masukkan bahan tumisan kita, bawang merah, bawang putih. Dan masukkan halia. Kita tumis sehingga naik bau. Kita masak kuah sehingga dan murah. Oke teman-teman, untuk mendapatkan aroma. Ini nampaknya bawang kita dan cukup untuk kita memasukkan ayam. Ayam campur dengan timun sup macam ni. Kalau Apa Cawai buat, kalau nak cawai lah dengan sup ayam ni pun boleh habis kalau dia orang makan. Ok, kita masukkan air. Okey kawan-kawan, pada sup kita sudah ini. So kita boleh masukkan bahan perasa kita, garam. Okey, sehingga Ajinomoto. Ada sedikit, ada petis, ambil bau
hitam. Bani Suknano. Kemudian kita masukkan timun. Oke. Masukkan timun. Masak balik. Balik kita punya sup mendidih. Oke, harapkan kawan sehat-sehat selalu. Bagaimana cuaca rekan-rekan semua? Tapi panas hari ini lagi cerah. Oke, kawan-kawan, nampaknya sup kita pun sudah masak. Oke, dan inilah hasilnya. Wangi kuah kita nih. Baik. Oke, dengan rasa kita punya kuah. Wow. Sedap. Sedap. Okay. Siap kita punya masakan sup dalam resipi sup ayam campur dengan timun. Memang special, memang sedap, memang baiklah. Semoga resipi ini bermanfaat kepada kawan-kawan yang menonton channel Apa Jawai. Okay? Jangan lupa subscribe, komen, like dan share Apa Jawai channel. Diharapkan semua rakan-rakan yang menonton diberikan kesihatan, diberikan kebaikan. Okay? Salam manis dari Apa Jawai. Kawan-kawan, bye-bye.